puas soal pelanggan aja, tapi dia lagi sisi harga banyak jauh lebih murah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the... Halo sahabat Jeep, ketemu lagi bersama saya Henry, yaitu di channel Junior Jeep. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk nge-review mobil Jeep JK Wrangler, yaitu yang punya kolam renang Paragon di Depok. Nah, ini kita sudah dikasih kunci plus mobilnya, katanya terserah kita mau ngapain. Nah, dulu nih mobil ini pertama kali ini belum ditinggiin, masih standar, bannya masih kecil. Terus kita ajak gabung ke klub kita, yaitu klub JK Solidaritas atau JKS. Nah, touring pertama kita ke Peak 2. Setelah itu, dia melihat mobil dia kok di jalan kok paling rendah sendiri. Karena kan di Peak 2 kan kita juga bikin ada video juga. Kita kasih tonton semuanya, oh video mobilnya paling rendah, paling pendek mobilnya dia lah. Paling ban paling kecil. Berapa hari berselang pulang dari Peak 2, langsung dia bawa mobilnya ke Pioneer Jeep. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu juga toko Pioneer Jeep di mana, Pioneer Jeep ada di Jalan Ledjen Suprapto, yaitu di Ruko Cempaka Mas. Kita di Rukonya, yaitu Ruko Cempaka Mas, Blok K nomor 32. Bagi teman-teman yang ingin mampir, bisa langsung datang atau search saja di GPS Pioneer Jeep atau di Google Pioneer Jeep. Nah, itu alamatnya kita. Nanti kita akan jelaskan satu-satu apa aja sih yang dipakai di mobil ini. Dari brand apa aja yang dipakai, dari depan sampai ke belakang. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe video kita sini dan saksikan terus channel-channel Pioneer Jeep atau video-video lainnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kita yang pencinta Jeep. Langsung saja kita ngintip untuk interior dari Jeep JK Wrangler Rubicon ini. Yuk kita lihat dalamnya, apa aja sih yang sudah diganti. Ini karpetnya yang dipakai adalah karpet comfort, yang itu ini custom. Ini juga sudah cukup enak kok, karpetnya juga empuk. Dan dia juga full dari depan sampai ke belakang dengan menggunakan karpet comfort ini. Yang mau cari karpet comfort juga bisa langsung ke Pioneer Jeep, karena kita Pioneer juga udah kerjasama juga dari brand comfort ini. Jadi ada beberapa model bagian karpet atau bahan-bahan karpetnya. Nah, yang kedua itu dia ini grip handle dari Mopar. Belum diganti, ini dapat yang dari mobil langsung, karena pas beli Jeep yang Jeep ini udah ada langsung nyantol di sini, dan ini belum diganti karena menurutnya juga masih cukup. Di bagian sini sudah nggak ada yang diganti, cuman ditambahin lagi ini untuk kamera. Ini kamera langsung depan belakang, dan ini kamera plus sekaligus nge-record. Ya seperti kita tahu juga, ini juga langsung nge-record semua untuk kameranya, untuk depan dan belakang. Jadi ini ada terbaik langsung memorinya, bisa langsung ngerekam. Nah, untuk yang lainnya cuma seperti tambahannya, yaitu ini ditambahin lagi cover setirnya atau sarung setirnya. Ini sarung setirnya juga, ini ada motif-motifnya supaya juga lebih enak dipegang, jadi nggak terlalu licin, biar nggak licin di bagian sininya. Yang pastinya namanya Jeep JK Wrangler kan dari bahan fiber ya. Ya ini ya, sautopnya pastinya panas kalau siang. Nah, ini kita tambahin peredam. Ini peredam panas dari Mopar. Ini sudah dapat 1 2 3 4 5 6 bagian, yaitu dari depan di bagian dua panel ini, dan bagian hardtop belakang itu ada 4 panel karena dapat di bagian sampai samping kaca. Sekarang kita mau lihat di bagian belakang. Tapi ini ada bagian yang paling unik, yaitu untuk bagian pijakan kakinya. Ini sudah menggunakan side step AMP, yaitu made in USA, karena ini kan mobil sudah tinggi. Nah, dia dibantu sama ini turunnya, ini sangat kuat banget nih. Ini saya juga enakan turunnya kan. Ya langsung diunjuk, digoyang juga sangat kuat. Ini bisa mengangkut beban sampai 100 kilo. Kalau pintunya saya tutup, dia akan nutup. Sekarang kita tes.
kalau saya nutup pintunya, dia langsung nutup. Nah, untuk teman-teman yang curah mobil tinggi, bisa menggunakan side-step AMP ini. Ini khusus untuk Jeep JK Wrangler, udah plug and play semua. Dan di sini juga dibantu door seal, lagi untuk misalnya susah naik atau anak kecil yang mau naik bisa dibantu supaya bagian sininya nggak tergores-gores. Jadi kita nginjek, udah ada dianya semua. Jadi sudah dilapisin semua untuk pengaman-pengamannya. Sekarang kita lihat yang bagian belakang. Dan ini juga menggunakan grab handle dari Raga Treads yang berwarna merah. Nah, ini belakang juga masih dapat peredam yang seperti yang satu paket bagian depan tadi, itu sama. Nah, ini kursinya sudah dimiringin nih. Nah, ini kursi Jeep udah gak tegap seperti aslinya. Ini sudah dimiringin dan duduknya juga sangat santai. Dan ini juga masih bisa dimajuin lagi karena tadi saya mundurin untuk ngeliat bagian depannya. Ini nanti kalau normalnya dia masih punya space, kita sampai mungkin segini, seginian dari kaki. Jadi ini juga sudah miring, jadi udah enak. Aslinya Jeep itu duduknya nggak bisa seperti ini. Aslinya itu Jeepnya itu harus seperti ini, karena kita duduknya harus tegap banget karena ininya nggak seperti ini aslinya. Nah, sekarang ini udah berubah semua, jadi kita sudah nyantai duduknya. Kalau perjalanan jauh juga sudah nggak pegel dengan duduk yang sangat tegap. Nah, ini sudah nyantai, nggak banyak yang dirubah ya teman-teman. Ini hanya kayak peredam, terus kamera sama karpet itu sama grab handle yang sudah diganti di bagian dalamnya. Tapi kita coba lihat di bagian luar, mobilnya sudah ditinggiin 2,5 inch dengan menggunakan shock Falcon. Nah, itu dia tadi yang bagian interior mobil dan di bagian samping, yaitu bagian side step yang sudah saya tunjukin. Sekarang kita lihat untuk di bagian belakang dulu sebelum kita ke depan dan bagian kaki-kaki. Ini belakang masih menggunakan lampu standar dari Mopar atau bawaan dari seperti Jeepnya, yaitu OM-nya belum diganti, dan sistemnya masih menggunakan bohlam. Nah, tapi dilapisin dengan pelindung lampu belakang dari Mopar. Ini bahannya ini udah baja dan sangat kuat banget. Ini untuk mengcover lampu belakangnya sekaligus bisa mempercantik tampilan lampu belakang biar nggak terlalu kosong kelihatannya. Ini juga satu pasangnya udah dapat kiri kanan. Ini udah kiri kanan semua. Dan engsel ini sudah besi juga. Dan ini besinya sangat kokoh, bisa mendukung sampai ban 37. Dan ini yang dipakai adalah Hink Carrier model TerraFlex. Ini sangat kuat banget, dijamin sangat kuat dan sangat cocok untuk ban-ban yang gede dan yang diganti 55-nya langsung. Ini udah sangat bagus. Ini juga menggunakan cover bumerang. Ini cover bumerang untuk ukuran ban 33 yang sudah bertulisan Rubicon. Ini aslinya itu dia warna abu ya. Warna aslinya warna abu, ini kita cat lagi dan kita custom karena permintaannya harus ada tulisan Rubicon doang dan berwarna silver. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan hard cover ini dengan misalnya menggunakan logo perusahaan atau apapun itu, tinggal kasih aja kita logonya, kan kita bikin sama seperti yang dia mau. Jadi kan kita tempel di bagian ini. Nah, ini dilihat lagi untuk bagian yang bumper. Bagian bumper ini menggunakan bumper model anniversary. Bumper model anniversary ini itu satu set di bagian belakang, dan ini juga dipasangin sensor kamera mundur. Ini kita bor untuk pasangin sensor mundurnya. Dan pastinya mobil-mobil seperti ini ya, knalpotnya juga pasti diganti. Knalpot diganti menggunakan knalpot InGen. Nanti kita akan ngasih dengar suara knalpot InGen seperti apa, karena ini knalpot yang terbaru yang dimasukin oleh Pioneer Jeep, karena Pioneer Jeep sudah menjadi dealer InGen di Indonesia. Jadi ini adalah knalpot InGen yang sangat mantep suaranya. Juga ada menggunakan antena pendek dari antena X, dan ini antena X fungsi seperti sama seperti aslinya,
tidak ada akan gangguan sinyal seperti aslinya, nggak akan ada perubahan apapun. Oke, sekarang kita langsung lihat di bagian depan mobil ini apa aja yang sudah diganti. Ini adalah grill dari model Sapphire, yaitu masih ini sudah gantian ya, bukan aslinya. Untuk yang ini, grillnya ini kita custom, ini kita bikin, ini dia minta sama Pioneer Jeep untuk bikinin supaya juga lebih aman untuk radiatornya, supaya nggak dibentuk-bentuk batu. Dan juga sudah menggunakan lampu JW Speaker J2. Ini lampu JW Speaker J2. Ini tulisan JW Speakernya di dalam, ini asli original made in USA. Kap mesin, kap mesin juga sudah menggunakan kap mesin Avenger. Setahu saya itu dia juga ini cocok sama ini grillnya. Jadi kap mesin sama grill udah satu pasang nih. Jadi kalau yang bagi teman-teman yang mau modif, ini udah jadi satu, kap mesin Avenger, temennya yang sama Sapphire. Ini ada pilihan set-set untuk kombinasi-kombinasi modifan mobilnya. Itu juga semua ready di Pioneer Jeep. Nggak perlu nunggu, nggak perlu inden, semuanya sudah tersedia di toko Pioneer. Bumpernya yang tadi belakang itu menggunakan bumper anniversary, yaitu yang modelnya Mopar, yang anniversary, yang Rubicon 2013. Nah, depannya ini kita kombi menggunakan bumper AFV. Karena si pemilik mobil ini nggak mau kalau yang anniversary itu agak ngerata, jadi ini agak jauh dari ada punya selah ya, antara fender dan bumper. Nah, si pemilik mobil ini nggak mau kalau kelihatan agak terlalu jauh, dia maunya yang masih kelihatan lebih sejajar sama fender. Jadi akhirnya dipilihlah bumper model AFV. Si pemilik mobil dan juga sekaligus pemilik kolam renang Paragon di Depok juga memilih lampu Casey. Ini lampu Casey yang dipakai adalah lampu 6,5 inch sedi Casey. Nah, sekarang kita mau ngintip di bagian kaki-kakinya yang super duper mantap. Langsung aja kita lihat di bagian kolong. Ini boleh dibilang hampir full dari TerraFlex ya. Yaitu kan Falcon kan juga ada yang di brand sama TerraFlex, yaitu TerraFlex Falcon gitu. Nah, sekarang kita mau lihat di bagian depan tengah dulu deh. Kita bagian di bagian long tie rod. Nih. Nah, saya jelaskan ini long tie rod sudah menggunakan long tie rod-nya dari TerraFlex yang sudah heavy duty. Nah, dia juga dikombi menggunakan shock steering fork ATS, yaitu yang untuk ngeredam getaran setir juga dan untuk supaya setir nggak terlalu liar juga. Dan fork ATS ini sendiri juga bisa diputar atau distel dengan kelembutan atau sampai kekerasan yang kita suka. Dia memiliki 24 kali klik untuk pengaturannya dari lembut sampai kerasnya. Kita bisa muternya itu di sini dengan menggunakan obeng minus. Nah, tinggal kita putar aja. Drakling juga sudah diganti. Ini drakling juga sudah diganti menggunakan TerraFlex. Ini satu paket sebenarnya untuk long tarot dan TerraFlex. Draklingnya ini udah jadi satu di dalam satu dus. Jadi kalau kita beli long tarot udah dapat sama draklingnya, jadi udah satu kesatuan. Tapi untuk bagian track barnya kita kombi menggunakan Synergy. Kita tambahin bracket track bar depan karena kita harus menopang supaya drakling ini naik, karena kita butuh untuk drakling naik yang lebih jauh daripada standarnya supaya shock steer-nya bisa kita pasang dari atas. Kalau kita nggak naikin drakling-nya ya kita harus pasang cuma bisa dari bawah karena pas kita muter pasti mentok. Jadi kita pasang bracket track bar depan dan drakling-nya kita pindahin ke atas untuk dudukannya, kita balik dari aslinya. Nah, jadi lebih luas kan sekarang nih, lebih enak juga ngelihatnya dan lebih kelihatan lebih plong, nggak seperti aslinya yang kelihatan terlalu padat banget di sini. Nah, sekarang kita lihat di bagian shocknya, sekaligus kita coba ngelihat cara setting shock reservoir adjustable itu kayak apa sih untuk yang piggyback ini. Oke, sekarang sambil saya jelasin. Nah, ini dia shock yang piggyback dari TerraFlex Falcon seri 3. Ini yang saya bilang dia punya tipe klik-klik ini 1 2 3. Sekarang yang dipilih itu tipe 3 yang paling keras, dan ini juga tapi untuk settingan ininya ini yang paling satu. Ini nomor satu yaitu ya ada 8 kali klik. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8.
Dia mempunyai 8 kali klik dan ini benar-benar keras banget. Jangan ragu untuk menggunakan shock Falcon. Bisa langsung aja hubungin Pioneer Jeep atau apapun yang teman-teman butuhkan. Juga bukan dari Pioneer, tapi saya kadang-kadang melihat dari tempat lain, tapi jujur kali ini dia udah jauh lebih murah dan kualitasnya terjamin, bukan kaleng-kalengan ya, atau bukan berarti bohong-bohongan yang nomor 2 dibilang nomor 1, tapi sesuai apa yang jadikan komitmen itu, apalagi juga foto daripada Pioneer, apa yang disampaikan ayo karena kita dari Pioneer juga menjual kejujuran supaya dipercayain sama si pemilik Jeep. Makanya itu kualitas bagus, harganya masih bersaing. Makanya orang jangan ragu ke Pioneer. Langsung aja datang ke Pioneer, boro-boro. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Dani. Terima kasih banyak ya. Talking